bisnis yang baru dibangun pada tahun lalu ternyata terbukti berhasil dengan hanya mengandalkan kekuatan pemesanan via online. Lantas, bagaimana sih cerita awal dari Kepiting Nyinyir ini? Untuk modal pertama Kepiting Nyinyir itu sendiri kurang lebih 3 juta rupiah. Pos terbesar dari modal itu sendiri itu buat ini sih, buat launching. Kan kita di awal grand opening itu kita ngundang teman-teman buat nyobain menu-menu dari Kepiting Nyinyir. Jadi di situ alokasinya kurang lebih hampir 80% itu buat di opening itu sendiri gitu. Untuk fixed cost-nya di Kepiting Nyinyir ini kurang lebih 15 juta lah. Offset setiap bulannya? Untuk offset setiap bulannya sih alhamdulillah sih udah mencapai 100 juta setiap bulannya. Iya. Kalau dibandingkan misalnya Mas pernah kasih bandingin dengan kalau buka restoran terus dengan online biaya untuk... Kita pernah sih bikin apa ya kayak benchmarking antara offline dengan online. Sementara untuk kita ini mengadakan untuk online full di online dulu, karena untuk offline itu banyak aspek yang harus dibuat dan diskusikan di untuk offline itu sendiri. Apa sih yang perlu diperhatikan untuk mereka yang pengen bangun makanan dengan cara online? Tipsnya sih gimana ya? Kalau pertama sih harus suka dulu sih sama yang dia kerjakan, jelas kan. Kalau udah suka sama yang dia kerjakan, ke belakangnya insya Allah sih lancar. Dan tentunya ya minta doa restu dari orang tua dan keluarga sih, itu yang paling penting. Dan yang penting sih jangan takut untuk memulai aja. Karena sekarang kan udah zamannya digital ya. Jadi era digital gitu, karena kita memanfaatkan ini aja, karena sosial media itu kan udah ibaratnya udah jadi kayak keseharian kita lah, apa-apa di semua di-share di sosial media. Nah, kita manfaatin itu sebagai buat teknik marketing kita di online ini gitu. Alhamdulillah sih kita balik modal dari 3 juta itu sekitar 2 sampai 3 hari udah balik modal. Ternyata cukup menjanjikan ya bisnis makanan hanya berbasis online. Pemilik tak usah banyak keluar biaya sewa lokasi untuk restoran. Cukup menggunakan dapur kecil dan kerjasama dengan ojek berbasis aplikasi online. Makanan siap dijemput dan pembeli siap menikmati hidangan tanpa perlu repot keluar ruangan. Ini pesanan saya tadi ya? Iya. Okay. Semoga suka ya Mbak, awas gagal dia. Makasih ya Mas ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Okay, mari. Windmill, windmill, father.